Mohon buang sikap gopoh itu. Semakin hampir masa Tun Dr. Mahathir menyerahkan kerusi Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, semakin semak pula media sosial dengan usaha yang menonjolkan Datuk Seri Azmin Ali sebagai penggantinya. Suara-suara sumbang yang mengganggu itu berkata, Azmin akan menggantikan Datuk Seri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri dan seterusnya Perdana Menteri Malaysia ke-8. Mengapa ia mengganggu? Kerana di dalam minda rakyat sudah tertanam persefahaman bahawa Perdana Menteri ke-8 ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bukan rahsia, setelah Tun Dr. Mahathir dinamakan sebagai Perdana Menteri, Zuraida Kamarudin dengan terus terang tidak bersetuju. Zuraida berkata, selepas 20 tahun berjuang, seolah-olah mereka tidak mampu untuk menamakan calon Perdana Menteri. Sedangkan kita menang di Selangor dan Pulau Pinang tanpa Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PPBM, ketika itu, katanya dipetik Free Malaysia Today, 7 Januari 2018. Zuraida, penyokong kuat Azmin Ali, juga mengkritik keputusan Kepimpinan Keadilan untuk mengosongkan kerusi Parlimen Port Dickson bagi memberi laluan kepada Anwar Ibrahim menempatkan dirinya di Dewan Rakyat. Setiap keputusan perlu dilaksanakan secara musyawarah untuk mendapat sokongan seluruh anggota parti dan konsensus yang dicapai perlu selari dengan semangat reformasi dan demokrasi, ujarnya seperti dilapor Astro Awani. Khabar-khabar yang menyebut ada segolongan dalam Keadilan yang lebih suka Anwar tidak mendapat pengampunan diraja juga bertaburan di media sosial. Ia mungkin benar dan mungkin juga sengaja direka oleh pihak yang anti Azmin dalam Keadilan. Rafizi Ramli secara terus terang berkata tujuannya bertanding timbalan presiden ialah untuk memastikan Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8. Secara tersirat, ia bermaksud pihak yang dilawannya ialah mereka yang tidak teruja dengan keputusan bahawa Anwar akan mengganti Tun Dr. Mahathir. Pihak lawan Rafizi Ramli berhujah, jika Ahli Keadilan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8, sudah tentu Rafizi akan menewaskan Azmin dengan mudah. Sebaliknya, kita juga boleh merumuskan persaingan antara Rafizi Ramli dan Azmin Ali yang amat sengit itu menandakan timbalan presiden itu sendiri sebenarnya tidak mendapat sokongan selesa daripada akar umbi. Bagaimanakah Azmin mahu menjadi Perdana Menteri ke-8 jika dalam Keadilan sendiri pun beliau tidak dapat sokongan padu? Sedangkan Anwar menang tanpa bertanding untuk jawatan presiden parti itu, maka lorong Anwar ke kerusi Perdana Menteri ke-8 lebih jelas berbanding Azmin. Itu belum dikira kedudukan Azmin dalam hierarki Pakatan Harapan yang hanya seorang naib presiden. Di atasnya masih ada timbalan presiden yang terdiri daripada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Amanah Mohd Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Seorang blogger popular Shahbudin Hussein mempersoal mengapa tiba-tiba Anwar mahu diketepikan sebagai bakal Perdana Menteri yang telah dipersetujui bersama dalam Pakatan Harapan. Malah sebelum pilihan raya umum ke-14, Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin juga sanggup beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Anwar di mahkamah dan di penjara, katanya dalam blognya shahbudin.com. Beliau melihat sudah ada yang bagai tidak sabar mahu menonjolkan Azmin dan mengenepikan Anwar. Soal perebutan jawatan Perdana Menteri tidak sepatutnya jadikan tajuk utama perjuangannya. Memungkiri perjanjian hanya membuka ruang keretakan kepada Pakatan Harapan dan memberi laluan untuk pembangkang mengambil kesempatan, tegas Shahbudin, bekas aktivis UMNO itu. Tepat sekali. Buanglah sifat gopoh yang memualkan itu. Banyak lagi kerja untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat dan negara yang patut diberi tumpuan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi daripada berebut jawatan Perdana Menteri. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.